Komandan Angkatan Darat Militer Iran langsung memberikan respon cepat terhadap berbagai ancaman yang mengintai negaranya. Militer Iran akan segera menempatkan rudal dan drone di perbatasan timur laut. Kabar itu disampaikan Brigjen Kiyomars Heidari pada Senin 18 Desember 2023. Dikatakannya Angkatan Darat Militer Iran sudah melakukan persiapan, seperti memusatkan perhatian pada lokasi-lokasi yang kosong dari pasukan. Ia menambahkan militernya bertanggung jawab untuk melindungi independensi dan integritas wilayah teritorial Republik Islam Iran. Sebelumnya dikatakan tak ada persiapan darat yang mampu menyelesaikan masalah ini secara tegas dan meyakinkan. Oleh karena itu, persiapan darat dengan visi ke lokasi-lokasi kosong pasukan baru dirancang dan dilaksanakan. Heidari menegaskan dari sisi rudal, drone, dan kekuatan manuver, persiapan ini akan dilakukan di garis perbatasan Iran. Sehingga persiapan darat yang tegas dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman akan direalisasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.